Dinge, Dinge sind. Dinge und dann noch. Und gedacht. لا حضرة النبي وفارس الناس ومحرسنا بأهل الكرام شو نمو الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ولمن وكل على الله توكلت على الله توكلت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره ولزم وضوءان او تيممان على خطب دائم الحدث أحدهما للخطبتين والآخر بعدهما للصلاة الجمعة ويكفي واحد لهما لغيره. ولازم الوضوءان dan lazim dua wudu, mereka mengambil dua kali wudu. Au tayammumani atau dua tayammum ala khatibin daimin hadas atas seorang khatib yang dia ni kedudukan dia daim hadas, bukan orang yang salim. Salim ni macam kita lah, dia tak kena besek yang panggil, dia tak kena salisil baul. Adapun yang daimul hadas maka dia panggil sahibud darurah. Maka kalau dia sebagai seorang khatib maka dia kena dua kali wudu. Pertama dia wudu untuk membaca khutbah dan turun sekarang dia kena ambil sekali lagi wudu. Ya, untuk pula sembah sembahyang sebab dia daimul hadas, orang yang sentiasa hadas. Ahaduhuma lil khutbatain, salah satu daripada keduanya wudu ataupun tayammum tadi ialah lil khutbatain, bagi dua khutbah. Wal akhar, dan satu lagi wuduk yang kedua ba'dahuma ialah di salatil jumaah, untuk sembahyang jumaah. Itu makna kalau seorang yang kedudukan dia adalah salisil baul, orang yang sentiasa daim kekal hadas, kencing dia sentiasa keluar saja ataupun angin dia sentiasa keluar. Kalau perempuan pula istihadah. Wa yakfi wahidun lahuma, dan memada wahidun sekali seorang seorang telah kumah bagi kedua ni. Memada mana satu bagi kedua ni lighairih, lain daripadanya, lain daripada daimul hadas. Ha. Dia terjemah dia kata seorang khatib yang selalu berkeadaan dah hadas, mana sentiasa dia berhadas, ambil semayang pun maknanya sentiasa keluar najis. Itu panggil daimul hadas. Wajib dua kali wudu atau tayamum atau dua tayamum, ya, tayamumani mana dua tayamum. Yang pertama untuk dua khutbah, sebab dia khatib mana tukang baca khutbah. Dan yang kedua dilakukan setelah khutbah, habis khutbah dia ambil sekali wudu. Kalau tak ada air sembahyang, tak ada air, dia tayamum. Tujuan dia apa? Untuk salat Jumaat. Ya, itu bagi-bagi orang yang daim hadas. Sedangkan selain daripada dua ini, selain daripada dia ini, selain daripada daimul hadas, cukuplah sekali wudhu untuk khutbah dan salat sebagaimana biasalah khatib-khatib yang tidak daimul hadas, mana yang salim, yang sejahtera tak kena. Maknanya wudhu dia selagi tidak batal boleh digunakan beberapa fardhu.
Kemudian wajib alaihi al-wudu li kulli fardin, dan wajib atasnya, iaitu atas daimul hadas, wudu li kulli fardin, bagi tiap-tiap semayang fardu. Kat tayammum seperti tayammum juga. Bermakna dia boleh guna satu wudu tu satu fardu saja. Nak buat fardu yang lain, dia kena ambil wudu lain. Sama juga dengan orang yang tayammum. Itu dia orang yang tayammum dipanggil sahibun darurah. Orang yang mempunyai darurah, maka tak sama dengan orang biasa. Ya, syarat-syarat dia pun ada tertentu. Nak ambil wudu, dia nak tayammum, kena masuk waktu. Ya, itu di antara dia lah, banyak lagi syarat dia. So, bagaimana akan dijelaskan di belakang ini. Wa kadzalik. Bandingan dia wa kadzalik. Zalikal ghusl fardi wa ibdalul qatnati allati bifamiha wal isabah wa in lam tazul an mawdiyaha. Dan demikian juga ghuslul faraj, membasuh akan faraj bagi perempuan, wa ibdalul qatn, dan menukar akan kapas atau panggil lampin kalau di sekarang lah, yang ada di permulaan, di permukaan mulut faraj dia tadi tu, wal isabah, dan ikatan dia. Wa in lam tazul, walaupun dia sentiasa an maudia, di tempat dia, walaupun dia tak tercabut. Itu maksud dia apa? Sama juga dia kena apa? Wudu sebagaimana daimul hadas. Terjemah dia, dan wajib juga berwudu setiap mahu melakukan fardu, seperti halnya juga tayamum, macam tadi juga sama. Di samping maknanya wanita yang istihadah, wanita yang sentiasa keluar darah dia, tidak berhenti, yakni lepas daripada sempadan haid. Biasa haid sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Bila dia langgar dia tu, habis. Dia dipanggil mustahadah. Perempuan itu dipanggil perempuan yang mustahadah. Bila perempuan yang mustahadah, dia akan bagi. Adakala dia perempuan mustahadah yang muqtadah. Adakala dia yang mumayizah. Ya, perempuan bila datang haid, dia lepas dia sempadan. Maknanya yang beradat. Ya, kalau dia biasanya sebanyak-banyak haid lah. Ya, 12, 15 hari, 15 malam. Bila darah dia lepas saja, 15 hari tak berhenti. 16, 17, 20 hari pun berhenti. Maka di sini ada dua pembahagian. Dia panggil pertama mumayyizah. Yang kedua dia panggil muqtadah. Kalau perempuan ini mumayyizah, dia boleh membezakan darah dia. Darah yang qawi dan darah yang daif. Ya. Darah yang qawi kalau warna, nisbah warna hitam, itu qawi. Ya. Kalau dia datang tadi misalan dia darah hitam dia 10 hari. Kemudian dia datang darah merah 10 hari. Maka dia kena qada semayang berapa hari? Baik. Ya. Perempuan dia datang darah hitam 10 hari. Kemudian datang darah merah 10 hari. Mana sudah 20 dia masuk. Orang dikatakan mana orang yang istihadah mustab. Maka dia kena qada semayang berapa hari? Berapa hari? Tuan-tuan dari isteri. Berapa hari tuan? Dia kena qada berapa hari? 5 hari. Dia kena qada 5 hari. Sebab apa? Sebab bila hitam dengan merah, yang hitam tu darah haid. Ya. Jadi yang merah tadi itu dipanggil darah istihadah. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Sekarang 15 tolak dengan yang hitam 10. Baki apa? 5 hari. Dan 5 hari itu hakikat dia itu bukan haid. Tetapi oleh kerana semata-mata darah, dia terpaksa berhenti. Ya, perempuan ni bila dia tengok darah aja semata-mata dia kena stop. Ya. Bila semata-mata dia berhenti, kena mandi. Itu kan dah begitu. Contohnya perempuan dia keluar darah pukul 7 pagi. Keluar darah. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak ada. Ya. Tengah-tengah malam dia berhenti. Mana tak sampai
pukul 7 pagi besok. Mandat sampai sehari semalam. Dan darah tu kemudian terus dia kering 4-5 hari. Jadi ingat, dia kena qada balik semayang tu. Zuhur, asar, maghrib, isyak yang ditinggal, dia wajib qada. Sebab tu pada hakikat itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Tapi oleh kerana semata-mata keluar darah dia, syarak letakkan dia kena stop dulu. Ya, kena stop dulu. Jadi ketiga tu rupanya tak jadi haid. Sebab apa? Darah tu tak sampai sehari semalam. Maka wajib dia kena qada. Jangan tu lelaki senyap je kan. Ya, dia tengok tak sampai 15 hari, kena cek balik berapa hari dia buat tu, dia tinggalkan semayang. Ini setengah daripada kata dia meninggalkan semayang tapi ma'zurah, dia diuzurkan oleh kerana syarat letakkan kaedah dia begitu. Ya, semata-mata datang darah dia kena stop. Ya, begitu juga semata-mata dia datang tuhur suci, dia tengah datang haid tadi kan, dia tengah datang haid 6 hari, tiba-tiba berhenti darah. Ya, bila masuk kapal dia tengok dah suci bersih, kena semayang. Zuhur, asar, dia semayang. Tiba-tiba lepas asar datang balik darah, sambung 3 hari lagi misalnya ni. Ha, tengah-tengah nakak tu, itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang memakai kaul sahbi, ada letakkan kaul laqat, kaul laqti macam ni. Ya, kaul sahbi mana dia pukul derek, itu semua dia kehid ni. Kalau kaul laqat, laqti, dia panggil di pungut yang pukul tu, yang bersih tu ketuhur. Ya, ha, sini banyak Saudi ambil yang ni, dia panggil laqti pungut, kaul pungut, yang kita pungut yang mana bersih tu dia kesuci. Jadi dia buat macam mana, kalau sekiranya orang tu nak pergi haji tiba-tiba nak tawaf ifadah terkendala, maka dia suntik, dia suntik tahan darah. Ya, suntik tahan darah, maka dia buat mandi tawaf, lepas tu keluar-keluar pun tak apa, sebab dia pakai kaul laqat, kaul laqti, dia boleh ambil tu. Itu beza dia. Ya, itu kalau sekiranya perempuan tu apa dipanggil, perempuan yang mumayyizah, perempuan yang boleh beza darah dia. Kalau sekiranya dia tak boleh beza darah, darah dia turun 20 hari warna yang sama, tak ada beza. Kalau hitam dengan merah, hitam kuat kawi, merah tu dia panggil daif. Ya, sekarang datang darah merah straight 20 hari, jadi nak buat, ya, jadi nak buat. Maka tengok, kalau dia tidak boleh tamyiz, tak boleh beza, maka dipanggil perempuan ni muqtadah. Tanya, minggu lepas, bulan lepas dia datang haid berapa hari? Waktu di bila? Awal, tengah atau ujung bulan? Maka dia ikut kaedah tu. Ya, kalau sekiranya bulan lepas dia datang haid awal bulan 7 hari. Tiba-tiba di sini dia datang darah straight through 20 hari. 7 hari bulan lepas ni, jadi dia kena qada berapa hari? Berapa hari ni? 15 tolak 7 berapa? 8. Oh, lambat ni. 15 tolak 7 dah 8. Wajib qada. Kalau laki-laki biarkan dia, laki dia berdosa besar, dan dia berdosa besar. Mantarkas salata muta'amidan abqahu Allahu fin nari samanina sanah wa fi kulli hukmatin samanina sanah wa fi kulli sanah. Tiap-tiap siapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja, ya, abqahu Allahu fin nari samanina hukbah, Tuhan masukkan dia dalam neraka 80 hukbah. Wa fi kulli hukmatin samanina sanah, satu hukbah 80 tahun, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ha, macam mana tuan? Itu kalau satu waktu dia tinggal, tak cukup kalkulator dia nak kira. Satu waktu, kalau dua waktu, bayangkan kalau 8 hari, oh banyak tu. Ya, jadi mana dia kena cek betul tu. Kalau dia berlaku begini, maka dia kena qada tadi. Ya, semayang tu dia kena qada. Dia tinggal sebab uzrin, uzur. Sebab apa? Ihtimal bau darah yang turun tu mungkin darah haid. Sebab mungkin dia berlaku, dia datang darah merah 10 hari, kemudian dia datang darah hitam 5 hari, kemudian dia stop. Dia perlu qada tak? Tak perlu. Sebab semua tu masuk sempadan haid, 15 hari 15 malam semua darah haid. Tak payah qada pun lah. Masalah bila dia langgar saja dah istihadah, maka dia kena kembali pada dua. Sama ada dia jadi mumayyizah ataupun muqtadah, ya. Atau kena ingat hukum haid. Walaupun kita tak ada haid, besok anak cucu tanya tu. Datuk saya ni macam ni macam. Wah, tu pun tak ingat, kacau je dia. Ya. Sebab dia berkait dengan ibadah, berkait dengan sembah, sembah yang tanya. Habis itu dia panjang lagi perbahasan, dia ada darah mutahira dan sebagainya, panjang perbahasan ni lagi tu. Habis ini kemudian dia kata di sini satu, wa ala nahwi salisin
mubadaratun bis salah padau akhra li maslatiha kantizari jama'atin au jumu'atin wa in ukhirat an awwalil waqt ya kazaha kazahabin ila masjid lam yadur wa ala dahwi salisin. Dan seatas seumpama orang salisin bau ni, kata sini apa, mubadaratun bis salah, dia kena segera pantas sembahyang. Ya, dia sebab dia menanggung najis, darah dia meniti dia kan, macam orang hit ataupun lelaki yang kencing dia sentiasa je, jadi dia kena pantas tu, masuk je waktu buat upacara dia, basuh, sumbat, ikat, terus sembahyang, dia tak boleh lama-lama. Ya, dia wajib tu, wajib apa, mubadaratun bis salah, segera, sebab takhfifan lil hadas, nak meringankan hadas. Kalau dia biar-biar berdepuk jatuh lah, jatuh dalam masjid habis orang terperanjat. Jadi maknanya kena cepat semayang. Kalau dia akhar, ditakhirkan di maslahatiha, boleh tak ditakhirkan sekejap, kena ada maslahat bagi semayang. Maslahatiha ay maslahati salah, contohkan tizari jamaah. Ya, dia nanti biogamai sikit jemaah, ada 4-5 orang lagi, kita ambil uduk ke, atau tak apa. Itu dia enggak. Atau Jumaat. Wa in akhara an awali waqtin. Kalau ditakhir daripada awal waktu pun dimaafkan. Misal, kazahabi ilal masjidin. Seolah dia berjalan ke masjid, ya, atau tak apa. Lam yadur, tidak memberi mudarat. Terjemah dia jika jenis orang yang bersih kencing, kencing dia tak putus, tuan. Ya, dia punya wayar dah putus. Wajib segera mengerjakan semayang. Jadi najis sentiasa menitik, jadi dia pun basuh terus ambil semayang dan dia balut terus di semayang, jangan tunggu lama. Ya, itu maksudnya. Apabila ia menunda demi kemaslahatan, tapi kalau berlaku dia melewatkan sikit, ada masalah yang berkait dengan sembahyang, itu tak apa. Misal seperti menanti jamaah, sebab sembahyang jamaah dia lebih 27, sengaja ayat 25 kali ganda. Atas sembahyang Jumaat kan, walaupun hingga melampaui awal waktu, itu tak apa. Atau berjalan ke masjid, itu ada lambat sikit kan, tak apa. Itu ada masalah di salah, kena ada kepentingan yang berkaitan dengan sembahyang itu, dia kata lam yadurruh, tidak memberi mudarat akan dia. Itu akhir dalam bab apa ini, salisil baul. Kemudian wa furuduhu sunnah dan fardu wudu, itulah ada sittatun, dia ada 6. Ahaduha an-niyyatun, wallahu a'lam.